Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan mereview sebuah diecast skala 1.24 keluaran BMW, ya Z3 warna biru. Kebetulan saya dapat yang M Roadster ya. Yuk kita lihat aja ya. Ini barangnya terlebih. Wah, burungnya mulai bersuara. Mantep. Ini mobil ini tipe ini pernah dipakai di film James Bond nih. Masalah Golden Eye. Mantap sepintas dong. Ini tampak belakang. Kita buka apa yang bisa dibuka nih ya. Pertama kapnya, wah ini bisa lepas sedikit, lepas. Wah, mesinnya M ya. Dia pakai mesin tipe M Motorsport. Kapan bisa dibuka nih guys, bisa dilepas. Gak usah, memang bisa dilepas ini. Ini tipenya, tipe mesinnya tipe M. Oke, kapot tetap bisa dibuka. Oke, pintu bisa dibuka. Mana saya dapat ngabari ya, jang ya, selatan tuh. Cover dia punya itu yang nggak ada. Ya, yang nggak dapat baru sih. Lumayan lah ya. Wah, bagian belakang ini mantep nih. Di depan terus kita buatannya ya, buatan apa? Produksi pemetin Burago, keluaran Burago BMW M 96 Roadster skala 1.24. Wah, ini masih made in Italy nih. Wis. Memang kalau tahun 90-an banyak kan masih Italy punya ya. Nah, penampang mesinnya, wah, mantep guys. Sampai kipasnya, radiatornya jelas kelihatan. As tengah cross member, wishbone arm itu kelihatan. Mantep. Persneling sampai dia punya mounting persneling, knalpot belakang. Sampai dia punya gear apa gardan nih diferensial wis hebat nggak rugi nih, biar katanya second jang apa nggak rugi. Mantep guys, warna biru lagi, warna kesukaan, warna favorit. Saya suka warna biru, kenapa? Karena biru tuh lambang perdamaian ya. Lihat aja PBB tentara ibaratnya, wah apa warna biru. Oke, mantap. Dapat dari Suwan, lumayan murah meriah. Ya. Oke guys, ini aja dulu. Sekelumit review dari saya. Nanti kalau ada lagi saya akan biasa abadikan melalui video. Wassalamualaikum, salam sehat selalu, jangan lupa jaga prokes kalau kemana-mana ya. Ciao.